Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi tarigan catur channel Indonesia memiliki bakat catur yang melimpah Salah satunya adalah non-master berusia 14 tahun Yaitu Godwin Lim Oke langsung saja kita masuk ke permainan ya Untuk melihat permainan bagus dari Godwin Lim saat mengalahkan Master Nasional Sugeng Prasetyo. Di sini Master Nasional Sugeng Prasetyo yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion d4 dan dibalas oleh Godwin Lim dengan pion d5. Jelas ini adalah pembukaan pion depan menteri ya. Pion c4 dan kuda c6. Pion e3 dan pion e5 mengajak pertukaran pion di petak pusat pion pukul pion dan pion d4 pion a3 pion pukul pion dan menteri pukul menteri dengan tempo skak lalu raja pukul menteri di sini jelas Godwin Lim sudah tidak bisa melakukan rokade lagi ya baik rokade pendek maupun rokade panjang Gajah pukul pion di petak e3 dan kuda pukul pion di e5. Kuda c3 dan gajah e6 mengancam pion dua kali. Rokade panjang oleh putih dengan tempo ancam raja hitam dan raja hitam berlindung di petak c8. Pion maju terus ke c5 dan kuda f6 pion H3 dan kuda C4 tujuannya untuk mengancam gajah putih gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah kuda F3 dan pion B6 mengajak pertukaran pion pion maju terus ke petak C6 ini langkah yang bagus ya dari Emen Sugeng Prasetyo dan gajah D6 Kuda G5 mengancam pion hitam, namun pion hitam ini masih dilindungi oleh gajah hitam. Pion ancam kuda, dan kuda E4 mengajak pertukaran kuda dan mengancam gajah. Kuda pukul kuda, kuda pukul kuda, dan benteng D8 melindungi gajah. Gajah. D4 langkah salah, ya, menurut analisa komputer, dan pion f6 dibalas juga dengan langkah kurang bagus dari Godwin Lim. Walaupun secara kasat mata, terlihat ini adalah langkah yang biasa-biasa saja, ya: gajah mundur ke c3 dan gajah b5, gajah b4, gajah pukul gajah. Benteng pukul benteng dengan tempo skak, raja pukul benteng, pion pukul gajah dan gajah pukul pion di petak c6 dengan tempo ancam kuda. Pion f3, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Jelas ini sudah memasuki babak akhir. Hitam memiliki 6 pion sedangkan putih 5 pion. Jelas di sini hitam lebih unggul ya. Raja E7, raja D2, benteng skak, raja E3, dan raja E6, benteng A1 mengancam pion, dan benteng A8, pion B5, dan raja D6, benteng C1, dan benteng menuju petak E8. Benteng A1 dan benteng E5. Benteng skak dan raja E7. Benteng C1 mengancam pion dan benteng C5. Nah, karena sudah unggul satu pion, jadi jelas hitam ingin untuk menukar-nukarkan buahnya ya. Benteng pukul benteng. Dan pion pukul benteng, raja d3 dan raja d6, raja c4 dan pion c6, pion pukul pion dan raja pukul pion, pion h4 dan raja d6, pion h5 dan raja c6, pion g3 dan pion a6. Pion B3 dan Raja D6, Raja D3 dan Raja C6, Raja C4 dan Raja B6, Raja masuk ya ke petak D5 dan Raja B5, Raja E6 mencoba mengejar pion hitam yang tanpa pelindungan, Raja B4. Dan raja F7, raja pukul pion, raja pukul pion, pion C4 mau promosi, raja pukul pion, pion C3, pion E5, pion C2, pion E6, dan menteri masuk ya di petak C1 promosi, pion E7. Dan menteri skak. Raja E6. Dan menteri pukul pion. Raja D7. Dan menteri skak. Raja D8. Dan menteri G5. Tidak bisa promosi. Karena di sini pion bertugas untuk mengawal raja. Raja D7. Dan di sini memilih menteri pukul pion. Karena dirasa sulit untuk melindungi ya. Raja pukul menteri, pion a5, raja f6, pion a4, raja g6, pion a3, raja pukul pion, pion a2, pion g4, dan pion promosi menjadi menteri. Pion g5, dan setelah menteri skak di petak halapan, sudah pasti pion putih tidak bisa lagi promosi. Namun kita lihat apakah Putih masih melanjutkan permainan. Dan ternyata Putih sudah tidak melanjutkan permainan karena merasa sudah sulit ya untuk promosi menjadi menteri pionnya. Oleh karena itu, Master Nasional Sugeng Prasetyo memutuskan untuk menyerah karena sudah pasti kalah di posisi seperti ini. Oke, menurut Admin Tarigan Catur video kali ini cukup nantikan video-video selanjutnya tetap ditarikan catur channel